Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba' hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Kita berharap, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas sirah atau perjalanan hidup dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas satu fase dari kehidupan beliau alaihi salatu wasallam, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau untuk berdakwah secara terang-terangan. Di mana sebelumnya setelah 2 tahun atau 3 tahun beliau berdakwah secara diam-diam, maka kemudian Allah memerintahkan beliau untuk menampakkan dakwahnya secara terang-terangan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memulai untuk berdakwah kepada karib kerabatnya. Beliau undang paman-paman beliau untuk makan, kemudian beliau sampaikan tentang misi yang dibawa oleh beliau sebagai tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga beliau mengingatkan kepada kaumnya secara umum. Beliau naik ke Bukit Safa, kemudian mengingatkan tentang adanya azab Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak mengikuti risalah beliau. Nah, ketika itulah salah seorang dari paman beliau yaitu Abu Lahab menampakkan penentangan dia terhadap dakwah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan mengatakan suatu hal yang jelek kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tabban laka, katanya, celaka engkau ya sa'iral yaum, ya sepanjang hari ini celaka engkau, kata Abu Lahab. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahab wa tab, dan seterusnya, sebagai bentuk bantahan kepada Abu Lahab, demikian juga kepada istrinya. Ini tentunya menimbulkan kemarahan pada diri Abu Lahab, sehingga Abu Lahab pun memerintahkan agar dua putranya yakni Utbah dan Utaibah yang ketika itu menikah dengan dua putri Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum untuk menceraikan mereka berdua. Maka kemudian diceraikanlah kedua putri Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam oleh dua orang putra Abu Lahab. Ini pembahasan kita di pekan yang lalu. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan. Sebelum kita bahas tentang bagaimana reaksi masyarakat Quraisy atau pemuka-pemuka Quraisy terhadap dakwah Rasulullah dan bagaimana upaya mereka yang demikian gencar untuk menghalangi dakwah Rasulullah, kita akan tunjukkan terlebih dahulu kesesuaian dakwah Nabi alaihi salatu wasalam dengan nabi-nabi sebelum beliau. Jadi perlu kita ketahui bahwa misi utama ya atau garis merah dakwah setiap rasul itu sama. Mereka memiliki garis merah. Ini satu hal yang sama. Tidak ada nabi yang berbeda. Semuanya memiliki misi yang sama walaupun syariat mereka berbeda-beda. Syariatnya Nabi Musa tentunya berbeda dengan syariatnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi semuanya memiliki ya misi yang sama. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, telah kami utus pada setiap kaum itu rasul. Apa misi mereka? "An ibudullaha wajtanibut tagut." Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah para tagut, yaitu sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi misinya sama.
mulai dari Nuh alaihi salam, ya, mengajak orang untuk mentauhidkan Allah, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, ya, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misinya adalah itu. Oleh karena itu, barang siapa yang mengikuti jalannya para nabi dan rasul, hendaknya misi yang mereka emban, misi utama yang mereka emban itu sama, yaitu mengajak agar orang, ya, beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Ini misi utama, enggak boleh lepas ini. Makanya kalau ada seorang dai, ya, yang mengaku dai Islam, ustaz, kiai atau ulama, tapi kemudian dia bertoleransi dengan kesyirikan, berarti dia tidak mengikuti jalannya Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Misalnya sekarang sedang marak perayaan hari Natal. Orang-orang Nasrani merayakan Natal itu untuk memperingati kelahiran Tuhan mereka Yesus Kristus atau anak Tuhan mereka Yesus Kristus. Maka seorang dai ingat tadi prinsip pertamanya adalah agar orang meninggalkan kesyirikan. Tapi dia justru mentolerir kesyirikan itu, bahkan mengucapkan selamat. Maka ini sudah menyimpang dari jalannya para nabi. Bukan dari jalannya Rasulullah saja, tapi dari jalannya para nabi. Bahkan dari jalannya Nabi Isa, yang kelahirannya diperingati. Kenapa? Karena Nabi Isa mengajak orang untuk beribadah hanya kepada Allah, bukan beribadah kepada diri beliau. Ya, jadi kaum muslimin harus paham, ya. Mengajak orang untuk meninggalkan ucapan selamat Natal itu bukan, ya, bukan pemikiran radikal. Inilah Islam yang sejati. Justru yang ngajak orang toleransi atau sampai bikin acara di gereja ikut bersama-sama merayakan Natal, justru ini yang ngawur. Ya, justru ini yang menyimpang. Kenapa? Kita tiap hari baca qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid. Apa lanjutannya? Wa lam yulad. Semuanya hafal. Ya. Allah itu, katakanlah Allah itu yang Maha Esa. Allahu Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, tidak, ya, melahirkan dan tidak juga dilahirkan, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini prinsip kita kaum muslimin. Maka bagaimana mungkin kemudian kita bertolerir dengan acara peringatan lahirnya anak Tuhan? Ini satu hal yang kontradiktif. Ya, kaum muslimin harus tegas dalam permasalahan ini. Ya, kita tidak diperintahkan untuk mendolimi mereka. Kepada orang-orang Nasrani, selama mereka tidak memerangi kita, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Ya, Allah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din, ya, walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak pernah melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian agar kalian berbuat baik kepada mereka. Allah tidak pernah melarang. Justru kita harus berbuat baik kepada mereka sebagai wasilatul dakwah, tapi tidak dalam masalah-masalah yang menyangkut akidah seperti ini. Baik, sekarang kita akan lihat garis merah atau kesamaan dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kaumnya, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, ya. Ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada sesembahan yang berhak kalian sembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini seruan Nabi alaihi salatu wasalam kepada kaumnya. Makanya ini suatu hal yang aneh di tengah-tengah mereka. Kenapa? Karena mereka terbiasa dengan banyaknya sesembahan. Ya. Kata mereka, ya, ayaj'alu alihatan ilahan wahidah inna hadza la syai'un ujab, ya, aja'ala alihatan ilahan wahidah inna hadza la syai'un ujab, kata mereka. Apakah dia kemudian ingin menjadikan banyaknya sesembahan ini hanya jadi satu sesembahan saja? Inna hadza la syai'un ujab, yang demikian ini merupakan sesuatu yang aneh. Seruan tauhid ini aneh di tengah-tengah mereka karena mereka sudah terbiasa menyembah banyak berhala. Baik, nah, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh, kita akan coba bandingkan dengan ucapan para nabi. Nabi Nuh alaihi salam. Ya, pertama Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, adalah Rasul pertama yang diutus. Jadi dari turunnya Adam alaihissalam,
sampai datangnya sampai 10 generasi, ya, itu manusia semuanya berada di atas tauhid, nggak ada yang namanya kesyirikan. Baru kemudian di masa sebelum Nabi Nuh alaihissalam, mereka mulai mengagung-agungkan orang-orang soleh. Kalau Bapak dan Ibu lihat dalam surat Nuh, itu disebutkan nama-nama mereka. Ya, la tadarunna alihatakum, wa la tadarunna waddan, wa la suwa'an, wa la yaguta, wa ya'uqa, wa nasra. Ada lima berhalanya mereka. Apakah kalian akan meninggalkan? Janganlah kalian meninggalkan peribadahan kepada sesembahan kalian. Jangan kalian tinggalkan sesembahan kepada Wat, Suwa, Yaguth, Ya'ub, dan Nasr. Lima orang berhala dari Nabi, dari apa umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Maka diutuslah Nabi Nuh alaihissalam. Apa ucapannya Nabi Nuh alaihissalam? Sama enggak dengan ucapannya Rasulullah alaihissalam? Allah mengkhabarkan dalam surat Al-A'raf, laqad arsalna Nuhan ila qaumih. Faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh telah kami utus Nuh kepada kaumnya. Apa yang beliau alaihi salam ucapkan? Faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah oleh kalian kecuali hanya Dia, hanya Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ucapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian bagaimana Nabi Hud alaihi salam? Ya, Nabi Hud alaihi salam ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke negeri Yaman. Ya, ke negeri Yaman. Ketika itu beliau mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakannya, beliau diutus kepada kaum 'Ad. Ya, kaum 'Ad itu di Jazirah Arabiah bagian selatan yang sekarang menjadi negeri Yaman. Qala wa ila 'adin akhahum hudan. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Sama apa? Ya, sama ucapannya Nabi Hud alaihi salam kepada kaumnya. Dan kepada kaum 'Ad kami utus saudara mereka, yakni Hud. Ya, kata para ulama di sini saudara di sini artinya masih memiliki hubungan kekerabatan walaupun agak jauh. Artinya saudara Hud ini dia berdakwah kepada kaumnya, orang-orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan beliau. Dan kepada kaum 'Ad kami utus saudara laki-lakinya atau saudaranya Hud. Dia mengatakan, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah dan tidak ada sesembahan yang berhak untuk kalian sembah melainkan hanya Dia. Afala tattaqun, mengapa kalian tidak bertakwa kepadanya? Sama dengan ucapan Nabi Nuh alaihissalam. Demikian juga kepada Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh diutus kepada kaum Tsamud. Kaum Tsamud ini sekelompok bangsa yang berada di utara Jaziratul Arabiyah. Ya, di utara kota Madinah posisinya. Nabi Saleh dikirimkan kepada mereka, wa ila Tsamud akhahum Salihan. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada Tsamud kami utus saudara mereka, Saleh. Ya qaumi, ya qala ya qaumi ibudullah. Apa yang beliau katakan? Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah, ya, tidak ada sesembahan yang berhak untuk kalian sembah kecuali hanya Dia. Demikian juga kepada Nabi Shu'aib, wa ila madyana akhahum Shu'aiba, qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kami telah utus juga kepada penduduk Madian, saudara mereka Shu'aib. Apa yang dia serukan? Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah semata, ya, dan tidak ada sesembahan yang berhak untuk kalian sembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali benang merah antara dakwah para nabi. Semuanya menyuruh pada kalimat yang sama, yaitu agar manusia beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada yang selainnya. Jadi kalau ada orang yang mengaku membawa ajaran Nabi alaihi salatu wasalam kemudian kok bertoleransi dalam permasalahan kesyirikan, berarti imma dia enggak paham apa itu dakwah, atau dia tahu hanya tidak dia amalkan karena faktor, ya, satu dan lain hal. Ada sebab, ada udang di balik, ya, kenyang banget, Pak. Ada udang di balik
bakwan katanya. Ya, ada udang di balik bakwan. Karena kalau dai, dia tidak akan bertoleransi terhadap yang permasalahan seperti ini. Dia akan berbuat baik kepada orang Nasrani, dia akan berbuat baik kepada orang-orang yang beragama lain, tapi kalau dalam ranah-ranah akidah semacam ini, dia tidak akan menceburkan dirinya. Ya. Baik. Ini yang perlu kita sampaikan tentang kesamaan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lainnya. Nah, kemudian juga otomatis ketika beliau diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, beliau pun juga menampakkan sholat secara terang-terangan. Nabi alaihi salatu wasallam sholat di Masjidil Haram, di hadapan Ka'bah ketika itu. Ini menunjukkan bahwa Nabi kita seorang yang pemberani. Beliau alaihi salatu wasallam sholat di hadapan Ka'bah. Dan ketika itu, kebanyakan kaum muslimin, mereka tidak ada yang berani menampakkan diri sholat di hadapan Ka'bah kecuali hanya Nabi alaihi salatu wasallam. Sampai ada satu momen yang membuat mereka berani untuk sholat di hadapan Ka'bah. Siapa yang tahu momen apa yang membuat kaum muslimin berani untuk sholat di depan Ka'bah? Awal Fajar. Apa momen yang membuat kaum muslimin berani sholat di depan Ka'bah? Masuk Islamnya? Siapa? Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, mulai kaum muslimin berani, ya, karena sosok Umar yang begitu disegani. Ya, jadi Nabi sholat di depan Ka'bah, tapi mayoritas kaum muslimin ketika itu mereka tetap sholat dalam keadaan sembunyi-sembunyi, ya, karena takut persekusi dari kaum musyrikin Quraisy. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, selama 2 tahun, 3 tahun Nabi SAW mengajak manusia kepada Tauhid, ini hampir tidak ada reaksi sama sekali dari orang-orang Quraisy. Ya, mereka tidak melakukan persekusi, tidak ada siksaan, tidak ada tekanan sama sekali. Tekanan itu muncul ketika Nabi SAW mulai menampakkan syiarnya. Nah, ini menunjukkan kepada kita, kaum musyrikin, orang-orang kafir, ya, mereka tidak akan melakukan tekanan kepada kita kalau Islam itu hanya berada dalam ranah ibadah saja. Kamu mau sholat, begitu saja sholat saja, ya. Tapi jangan amar ma'ruf nahi mungkar, jangan ditampakkan keislamanmu, ini is okay. Buktinya kaum musyrikin gak ngapa-ngapain, begitu Nabi dakwah secara terang-terangan, baru mereka bereaksi. Makanya jangan kemudian kita lihat misalnya ada sebagian orang menggambarkan kaum muslimin di Eropa bisa tenang-tenang saja beribadah, ya. Mereka di masjid, dibangunkan masjid bahkan oleh sebagian orang-orang kufar. Lihat tuh, orang-orang kufar toleran. Kalau Islamnya itu hanya dalam ranah ibadah saja, ya, maka mereka akan toleran. Tapi kalau misalnya sudah mulai kita ngajak manusia, mencela berhala-berhala mereka misalnya. Misalnya kita katakan bahwa LGBT misalnya. Waduh, nanti Facebook saya di shutdown ini kalau ketahuan Facebook ini. Kalau kita menyerang LGBT di Facebook, itu langsung di report, besoknya mati Facebook kita. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nyari Facebook saya, ya mungkin sudah kena. Ya, kita bicara tentang LGBT, wah sudah mulai mereka bereaksi. Ya. Kita sudah mulai berbicara tentang invasi mereka ke negeri-negeri kaum muslimin. Oh, sudah mulai mereka berangus. Contohnya di Perancis. Ketika kaum muslimin membela Nabi alaihi salatu wasalam, bereaksilah, ya. Bereaksilah orang-orang Perancis, orang-orang yang katanya mereka menganut prinsip kebebasan. Kaum muslimin membela nabinya, oh enggak ada kebebasan. Nah, jadi inilah pentingnya kita belajar sirah. Sebenarnya kan yang namanya sejarah itu, roda sejarah itu berulang, ya. Ya. Dulu orang kafir di masa dakwahnya Nabi awal-awal enggak mempermasalahkan. Kenapa? Islamnya enggak ditampakkan. Ya. Ya, mereka terserah kamu mau apa di masjidmu enggak apa-apa, tapi kalau kita sudah mulai muncul di ruang publik, menyampaikan ajaran Islam kepada mereka, berdakwah, mengajak mereka untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, nah mulai mereka bereaksi. Ya. Maka inilah sebabnya mengapa kaum musyrikin Quraisy mulai menunjukkan permusuhan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, karena beliau mulai menampakkan keislamannya. Ya, jadi jangan tertipu, negara barat sana Islam bebas, iya dalam ranah ibadah itu bebas.
Tapi kalau sudah berbicara, kan Islam itu kan satu kesatuan. Dia bukan hanya masalah ibadah saja. Di sana kita mengatur bagaimana pemerintahan yang benar. Di sana kita mengatur bagaimana hubungan suami istri, ya, perlakuan kepada anak, ya enggak? Seorang ayah misalnya punya kewajiban untuk memerintahkan anaknya berjilbab misalnya, melarang dari pergaulan bebas. Nah, kalau kita sudah mulai berbicara dalam permasalahan itu, mulailah mereka mengusik kaum muslimin. Baik. Nah, karena Nabi Alaihissalam ini mulai berdakwah, muncul kekhawatiran. Nah, ini ya, muncul kekhawatiran di tengah-tengah pemuka Quraisy. Mereka khawatir kenapa? Karena ya, yang namanya kota Mekah ini adalah pusat kegiatannya bangsa Arab. Di tengah-tengah Mekah itu ada Ka'bah. Dan masyarakat Arab, walaupun itu di zaman jahiliyah, mereka mengagungkan Baitullah. Setiap bulan haji mereka datang untuk berhaji ke Baitullah. Ini faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua, faktor perdagangan. Mekah itu posisinya sebagai hub, sebagai hub. Hub itu artinya penghubung antara perdagangan utara dengan perdagangan selatan. Utara itu pusatnya di Syam, ya, di selatan itu di Yaman. Tengah-tengahnya kota Mekah. Jadi barang dari utara akan masuk ke Mekah, barang dari selatan datang ke Mekah bertukar. Ya. Kalau Nabi alaihi salatu wasalam berdakwah ketika itu di tengah-tengah masyarakat Mekah, ya. Kemudian ada tamu-tamu ini datang, kemudian mereka mendengar dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasalam, maka ini akan membahayakan posisi orang-orang Quraisy. Ya. Bagaimana bisa bahaya? Ya. Kalau ternyata di Mekah itu ada seseorang yang mencela berhala-berhala. Padahal bangsa Arab ini semuanya penyembah berhala. Maka mereka akan mungkin akan kecewa dengan orang-orang Mekah. Kenapa kok orang seperti ini dibiarkan? Ya. Kenapa orang seperti ini dibiarkan di tengah-tengah kalian mencela berhala-berhala? Ya. Maka harus ada ucapan atau pernyataan berlepas diri orang-orang Quraisy terhadap Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi kita harus satu suara bahwa kita tidak ada yang mendukung Muhammad alaihi salatu wasalam. Tidak ada yang mendukung Muhammad. Kita semua berlepas diri kepadanya. Dan kita juga harus berusaha, kata Al-Walid bin Mughirah. Ya, nama Al-Walid bin Mughirah ini seringkali kita ulang. Siapa yang bisa mengingatkan kita kembali apa kejadian bersejarah yang dilakukan oleh Al-Walid Ibnu Mughirah sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul? Al-Walid Ibnu Mughirah. Nah, murojaah. Ah. Apa, Pak? Peristiwa penghancuran Ka'bah. Ketika orang-orang takut, takut kualat, mau menghancurkan Ka'bah, maka yang pertama kali menghancurkannya adalah Al-Walid Ibn Mughirah. Ketika orang melihat, ya, tidak ada sesuatu apapun yang terjadi pada Al-Walid Ibn Mughirah, maka mereka pun mulai. Dan Al-Walid Ibn Mughirah ini adalah bapak dari seorang sahabat yang gagah berani, yang melalui tangannya Allah memberikan kemenangan, banyak kemenangan kepada kaum muslimin. Khalid Ibn Al-Walid, anaknya bernama Khalid Ibn Al-Walid. Maka Al-Walid Ibn Mughirah sebagai pimpinan kaum, ya, ya, berusaha mengumpulkan pembesar-pembesar Quraisy. Kemudian dia mengatakan kepada mereka, ayo kita cari satu suara untuk menjatuhkan karakternya Muhammad, ya. Dan jangan sampai ada kontradiksi di antara kita. Misalnya yang ini mengatakan, oh, Muhammad itu tukang sihir. Tiba-tiba yang lain mengatakan, oh, dia bukan tukang sihir, cuma dia dukun. Ya, yang lain mengatakan bukan tukang sihir, bukan dukun, tapi seorang penyair. Nah, ini kan orang-orang akan ragu. Loh, kok katanya dukun? Lah, karena ini tukang sihir. Loh, kata ini penyair. Sebenarnya dia ini apa? Ya. Maka ayo kita musyawarah. Kita rumuskan apa yang cocok kita sematkan bagi Muhammad agar orang-orang menjauhi dia. Nah, ya, agar orang-orang menjauhi dia. Apa apa namanya predikat yang cocok untuk kita sematkan? Ya, mungkin orang-orang itu juga sama sekarang, ya.
gimana ini kok banyak orang tertarik dengan Islam yang sesungguhnya? Apa yang kita sematkan bagi mereka? Ya sudah, kita sepakati Islam radikal. Ya, agar orang-orang nggak mau kembali kepada Islam yang benar. Maka dai-dai yang mengajak kepada Islam yang benar dilabeli Islam radikal. Iki padha wae karo Quraisy. Sama, ya, permufakatan yang jahat. Maka orang-orang Quraisy ini, ya, bukan orang-orang, ya, orang-orang Quraisy ini dari Bani Makhzum, ya, Al-Walid bin Mughirah, dia berusaha merumuskan apa yang kita sepakati untuk melabeli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ada orang yang mengatakan, kita katakan saja bahwa Nabi Muhammad ini, ya, mereka tentunya enggak bilang nabi, ya. Ya, kita katakan saja bahwa Muhammad ini adalah dukun, seorang peramal. Ya. Komat kamit baca mantra. Ya. Maka kemudian Al-Walid bin Mughirah bilang, saya ini punya pengalaman terhadap banyak dukun, ya. Jadi beliau kan pemuka jahiliyah berhadapan dengan segala macam orang. Beliau mengatakan yang dibaca oleh Muhammad ini bukan mantra-mantranya dukun, enggak. Ya, yang dia baca ini bukan mantra dukun, enggak cocok, idemu jelek. Ya. Enggak cocok kalau kita sebut dia sebagai dukun. Orang-orang pasti akan menolak. Kenapa? Wah, itu tidak seperti dukun kok. Ya, nabi kok jadi dukun. Ya. Kemudian ada yang mengatakan, "Loh, dia ini kan kalau turun ayat itu kan seperti bait-bait syair, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Semuanya dal semuanya, ya enggak? Wah, ini kan seperti bait syair. Ya sudah, kita sampaikan kepada manusia bahwa Muhammad ini seorang penyair. Wah, ya. Nah, ingat Al-Walid Ibnul Mughirah, Al-Walid Ibnul Mughirah juga seorang pemuka Arab yang paling paham tentang bait-bait syair. Ya. Jadi orang-orang Arab itu sangat menikmati bait-bait syair. Jadi dia tahu, wah, ini syair yang bagus, syair yang jelek. Maka kata Al-Walid bin Mughirah, saya itu sudah mengenal semua bentuk syair. Semua bentuk syair itu saya tahu. Tapi apa yang diucapkan oleh Muhammad ini, itu bukanlah bait-bait syair. Walaupun mirip bait syair, tapi dia bukan bait-bait syair. Ya. Nah, perundingan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Haqqah, "Innahu laqaulu rasulin kalim wa ma huwa biqauli sya'ir qalilan ma tu'minun wa la biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar, ya, ucapan rasul yang mulia. Maksudnya di sini adalah ucapan yang disampaikan oleh Jibril. Jibril itu adalah utusan Allah. Dia yang menyampaikan wahyu kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Wa ma huwa biqauli syair. Al-Qur'an itu bukanlah ucapan seorang penyair. Qalilan ma tu'minun. Amat sedikit mereka beriman. Ya, amat sedikit dari kalian yang beriman. Jelas-jelas ini bukan bait syair. Kenapa kalian kemudian memaksakan bahwa yang diucapkan oleh Muhammad alaihi salatu wasallam adalah bait-bait syair? Qala wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun, dan tidaklah juga yang diucapkan olehnya ucapan atau mantra para dukun. Qalilan ma tadhakkarun, amat sedikit dari kalian yang mengambil pelajaran. Lantas apa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Tanzilun min rabbil alamin, yaitu wahyu yang diturunkan oleh Rabb semesta alam. Ya. Sehingga dua label ini, dua predikat ini, dua tuduhan ini tidak layak disematkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau bukan dukun dan beliau juga bukan seorang penyair. Ya. Dah. Cari lagi ide. Ayo cari lagi, ya, ide agar orang-orang menjauhi Muhammad ini. Ya. Kemudian ada yang usul, "Wahai Al-Walid, kenapa kita tidak mengatakan bahwa Muhammad ini majnun, gila, orang yang ucapannya meracau?" Ya, lihat orang tuh kalau kehabisan akal tuh ya muncul ide-ide yang
nyeleneh seperti ini ya. Jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pemimpin yang berwibawa, kok kemudian dikatakan sebagai orang gila, ya majnun. Ya. Maka kata Al-Walid, lah Anda tahu gila itu seperti apa kan? Tidak layak kalau Muhammad ini dikatakan gila, ya dikatakan sebagai majnun. Ya. Orang gila itu ada yang karena ya mungkin karena tekanan, bisa juga karena kerasukan jin. Ya, ngeracau ngomongnya ya, di jalan ini enggak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap dengan kewibawaannya. Ya, ucapannya teratur, bahkan beliau dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala jawamiul kalim. Ucapannya ringkas, efektif, ya, efisien. Jadi cuma ngomong sedikit tapi faedahnya demikian luas. Misalnya beliau mengatakan innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung dengan niatnya. Kalimat ringkas tapi luar biasa ilmu yang bisa kita dapatkan dari sepenggal kalimatnya beliau. Gak mungkin ini orang gila, gak mungkin dia adalah orang gila. Maka kemudian ini yang terakhir, ya mereka katakan ya sudah kita katakan saja tukang sihir. Ya kalau kahin dukun tadi itu ya lebih condong kepada orang yang bisa meramal masa depan. Orang yang bisa tahu di mana barang hilang. Kalau sihir ini lebih cenderung pada tukang santet. Nah, kalau ada tukang santet atau tukang guna-guna, ya. Jadi kalau misalnya ada rumah tangga yang ingin dicerai-beraikan, nah ini dia tukang sihir ini yang beraksi. Ya. Maka mereka mengatakan, ya sudah kita katakan ini Muhammad ini tukang sihir saja. Kata Al-Walid Mughirah, kita semua tahu apa yang dilakukan oleh tukang sihir. Ya tukang sihir itu ya sukanya nyembur, ya. Ya kan? Biasanya kan dipasang apa tuh? Kayak boneka seperti itu kemudian disembur. Dipasang fotonya kemudian disembur. Atau pakai paku kemudian clep seperti itu nyantet orang. Nah, Muhammad alaihi salatu wasalam sangat jauh dari perbuatan semacam ini. Ya. Beliau enggak pernah bikin ikat-ikatan kemudian ya disembur-sembur, enggak pernah. Maka kemudian menyerah mereka. Ya. Allah menurunkan kadzalika ma ataladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-52 Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikianlah tidak ada seorang rasul pun yang datang kepada kaum sebelum mereka, mereka akan dikatakan kepadanya ya sahirun au majnun. Dia ini tukang sihir atau orang gila. Terulang kembali pada Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Maka kemudian Al-Walid bin Mughirah ini karena demikian dia berusaha untuk mencari label yang paling baik. Ya. Tapi enggak ada yang ngecap radikal ya. Ada. Nanti ada yang ngecap radikal. Ya kalau ini kan tadi apa? Dukun, penyair, orang gila, sama tukang sihir. Ya. Nah ini Al-Walid bin Mughirah yang dia berusaha bagaimana caranya menjatuhkan karakter Nabi alaihi salatu wasalam, ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kalau panjenengan baca surat Al-Mudathir ayat yang ke-18 sampai 26, ini berbicara tentang Al-Walid bin Mughirah yang berusaha untuk menjatuhkan karakter Nabi alaihi salatu wasalam. Kata Allah innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar thumma adbar wastakbar faqala in hadha illa sihrun yu'thar in hadha illa qawlul bashar innahu fakkara wa qaddar. Sesungguhnya dia berpikir dan berusaha untuk menetapkan label apa yang cocok untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqutila kaifa qaddar. Maka celakalah dia dengan usahanya dia tadi untuk membuat label bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diulang oleh Allah, "Tsumma qutila kaifa qaddar." Kemudian celakalah dia dengan usaha dia tadi untuk menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Tsumma nadhar." Kemudian dia berpikir, "Tsumma abasa wa basar." Kemudian dia bermasam muka dan merengut. Merengut tahu ya, Pak, ya? Merengut, ini bahasa Jawa ini manyun, merengut ya bermuka masam. Kenapa? Karena tidak menemukan solusi
bagaimana untuk menjatuhkan Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Tsumma adbara wastakbar, kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Kalau dia tawadu orangnya sudah enggak ketemu solusi, ya tinggal ngaku saja benar bahwa beliau adalah seorang nabi. Ya enggak? Kalau sudah tidak mampu lagi untuk menjatuhkan karena nabi, ya tinggal beriman saja kan? Ya itulah karena mereka sombong. Ya. Disebutkan oleh sebagian ulama yang menjadi kekhawatiran Al-Walid bin Mughirah, kenapa dia berusaha betul untuk menjatuhkan karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini diantaranya adalah kefanatikan suku. Kenapa? Karena Al-Walid bin Mughirah ini dari Bani Makhzum. Bani Makhzum, ya, pernah kita singgung waktu bahas Al-Arqam. Al-Arqam kan dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini dia bersaingan terus dengan orang-orang Quraisy, dengan orang-orang keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bani Hashim. Ya, ada Bani Makhzum, ada Bani Hashim. Mereka saling bersaingan. Nah, misalnya ada yang menjadi pedagang sukses di kalangan Bani Makhzum, ya, Bani Hashim juga ada. Ada yang menjadi pemimpin kaum di kalangan Bani Makhzum, dari Bani Hashim juga ada. Tapi kalau Muhammad ini kita akui sebagai nabi, maka tidak akan ada nabi kecuali dari Bani Hashim saja. Ya, artinya apa? Kalah Bani Makhzum. Kalau dia misalnya mengakui Rasulullah SAW ini benar-benar nabi, oh berarti ada nabi dari kalangan Bani Hashim, tapi nggak ada nabi dari kalangan Makhzum. Makanya dia berusaha betul untuk menjatuhkan Nabi alaihi salatu wassalam. Fanatisme kesukuan atau fanatisme kekeluargaan. Ya. Akhirnya ini ya kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma adbara wastakbar." Kemudian dia berpaling dan sombong. Ya enggak mungkin. Enggak mungkin dia nabi. Padahal sudah tidak mampu lagi untuk mencari alasan atau lakop atau label yang tepat bagi Nabi SAW. Maka dia mengatakan, faqala inna hadza illa sihru yu'thar. Maka dia mengatakan sesungguhnya ini adalah sihir yang dipelajari dari umat-umat terdahulu. Yang ngawur, padahal tadi sudah dikatakan bahwa dia bukan penyihir. In hadza illa qaulul bashar. Yang dia ucapkan ini adalah ucapan manusia. Inilah orang yang sombong. Makanya kadang-kadang kita kalau tidak punya posisi yang penting di tengah-tengah masyarakat, terkadang ini ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya. Kenapa? Orang yang berada di bawah itu dia akan lebih mudah untuk menerima kebenaran. Sementara orang yang sudah punya posisi penting di tengah-tengah masyarakat, lebih sulit baginya untuk menerima kebenaran. Kenapa? Ya sudah punya jabatan. Masa saya harus tunduk kepada Muhammad anak kemarin sore menurut mereka kan? Ini yang menyebabkan Raja Romawi Heraklius, Herokla, tidak mau menerima dakwahnya Nabi alaihi salatu wasalam. Dia tahu bahwa Nabi SAW itu membawa kebenaran. Tapi ketika dia mengumumkan di tengah kaumnya, ya, saya mengikuti Muhammad, langsung kacau. Wah, langsung semuanya berontak. Maka dia khawatir kekuasaannya akan diambil, akan ditumbangkan. Maka dia mengatakan, saya cuma ngetes kalian saja. Makanya kadang-kadang kita melihat orang punya kekuasaan, orang punya jabatan, sementara kita ya begini-begini saja. Ya kita tuh harusnya bersyukur. Karena tidak semua orang itu bisa ya menghadapi fitnah jabatan. Ya. Lihat Al-Walid bin Mughirah, sudah jelas-jelas dia tidak bisa menemukan argumen untuk menjatuhkan Nabi alaihi salatu wasalam. Tapi dia berpaling, kenapa? Stakbar. Ya, tsumma adbara wastakbar. Dia berpaling karena kesombongan. Masya Allah. Jadi, apa yang ada pada diri kita, itu kita syukuri. Nabi SAW itu, Masya Allah ya, kalau kita belajar Islam, semakin kita belajar Islam, semakin kita mengetahui bagaimana karakter Nabi SAW itu, hidup kita itu akan tenang. Nabi itu mengatakan, Unzuru ila man huwa asfala minkum, wala tanduru ila man huwa fawqakum, fa'innahu ajdar alla tazdaru ni'matullahi alaikum. Lihat orang yang di bawah kalian, jangan kalian melihat apa yang di atas kalian, karena yang demikian akan memudahkan kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah. Kita bisa seperti ini mungkin karena kondisi kita. Kalau kita misalnya berada misalnya di gedung DPR misalnya, atau penjelengan jadi menteri sosial misalnya, ya, sulit untuk menerima dakwah. Tapi sekarang alhamdulillah kita bisa beribadah, bisa ikut kajian, nikmat yang sangat luar biasa. Ya,
Maka ini satu hikmah pelajaran mengapa kemudian dakwah Al-Walid Ibn Mughirah sampai menolak dakwah Nabi alaihi salatu wasalam. Baik. Kemudian Abu Lahab, Abu Lahab kan dari Bani Hashim ya, masih keluarganya Nabi alaihi salatu wasalam. Dia punya jalan sendiri untuk menjauhi manusia atau untuk menjauhkan manusia dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia mengatakan kepada orang-orang di setiap jalan. Jadi memang Abu Lahab ini dari awalnya memang sudah memusuhi keponakannya. Walaupun ini masih satu darah dengan beliau, dengan dia, tapi permusuhannya luar biasa. Ada hikmahnya juga di sini, ya, bahwa kadang tantangan terbesar yang dihadapi oleh seorang dai itu terkadang justru muncul dari orang-orang terdekatnya. Ya, orang-orang terdekatnya, pamannya sendiri, Abu Lahab. Yang Abu Lahab ini termasuk sayang kepada Nabi. Waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam awal dilahirkan, dia menyuruh budak wanitanya Thuwaibah untuk menyusui Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Tapi lihat bagaimana tantangannya terhadap dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian dia selalu mengatakan kepada manusia, La tuti'u fa innahu sabi' kadzab. Jangan kalian mengikuti orang ini. Ponakannya sendiri. Ya, jangan kalian ikuti orang ini karena dia sobi. Sobi itu adalah orang yang menyelisihi tradisi leluhur. Nah, ini juga salah satu metodologi orang untuk menjauhkan manusia dari dakwah. Jangan ikuti si fulan karena leluhur kita telah meninggalkan tradisi yang sangat agung, ya, adiluhung. Sementara mereka ini memerintahkan kita untuk meninggalkan tradisi tersebut, tradisi sesajen, kan? Ya. Nah, mereka salah satu caranya untuk menjauhkan manusia dari dakwah mengatakan bahwa orang ini menyelisih tradisi. Kita harus memuliakan tradisi kita. Maka Abu Lahab tahu setiap orang punya kecenderungan untuk memuliakan tradisi bangsanya, ya enggak? Kita pasti punya kecenderungan untuk memuliakan tradisi bangsa kita. Ada sedikit konfirmisme pada diri kita, ya. Pokoknya bangsa Indonesia ini yang paling bagus. Tradisi kita yang paling bagus. Jangan sampai ada yang mengkritik, ya. Nah, Abu Lahab tahu manusia itu punya sifat seperti itu, maka dia katakan, "Nabi ini sobe. Sobe ini orang yang menyelisihi ajaran leluhur. Leluhurnya pada menyembah berhala, dia kok malah nyuruh orang nyembah satu sesembahan saja yaitu Allah Subhanahu wa taala." Ya, maka orang yang terpengaruh jelas begitu kan, "Oh, ini orang ya, enggak sopan ya. Leluhur kita sudah mewariskan kepada kita kebudayaan dan tradisi yang demikian agung, kok dia tiba-tiba datang mengajak manusia untuk meninggalkan tradisi tersebut." Ya, maka orang-orang pun menjauhi dakwah Nabi alaihi salatu wasalam. Makanya kita bisa lihat dakwah Nabi keluar itu relatif baru diterima itu menjelang hijrah ke Madinah. Setahun atau dua tahun sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Ya karena ini tadi ada hasutan-hasutan dari internal penduduk kota Mekah kepada penduduk asing, ya, bahwa Nabi SAW ini adalah orang yang suka menyelisihi tradisi leluhur. Dan kemudian tidak hanya itu saja, ya, upaya mereka itu sangat gencar untuk menghentikan dakwah Nabi SAW. Tadi kita sudah sebutkan, di antara usaha mereka menjuluki Nabi sebagai majnun, tukang sihir dan pendusta. Demikian juga mereka menyebarkan kerancuan tentang ajaran Islam. Mereka katakan yang disampaikan oleh Muhammad alaihi salatu wasalam itu adalah dongengan-dongengan umat-umat terdahulu. Ya. Allah berikan dalam surah Al-Furqan, wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiyatum la alaihi bukratan wa asila. Ya. Mereka mengatakan yang disebutkan, yang dia sampaikan itu adalah dongeng-dongeng umat-umat terdahulu. Ya, dia meminta agar itu dituliskan dan dibacakanlah dongengan itu, ya, setiap pagi dan petang. Jadi jangan percaya dengan apa yang diucapkan oleh Muhammad, yang dia bacakan hanya dongeng-dongeng saja. Ya. Kemudian dia mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah buatan manusia. Ya. Adalah apa yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ahlul Kitab. Jadi kalau ada sebagian orientalis yang menuduh Nabi SAW mengambil
ajaran Nasraniyah atau ajaran dari ajaran orang-orang Yahudi, sebenarnya mereka hanya mengulang lagu lama. Orang-orang Quraisy dahulu sudah memberikan tuduhan yang sama kepada Nabi alaihissalam. Ya, mereka mengatakan walaqad na'lamu annahum yaqulun innama yu'allimuhu basharun. Dan sungguh kami telah mengetahui bahwa kaum musyrikin ini mengatakan bahwa ya, Al-Qur'an ini diajarkan oleh manusia kepadanya. Langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, lisanul ladzi yulhiduna ilaihi ajami wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Lisan bahasa orang yang kalian anggap mengajarkan Al-Qur'an kepada Muhammad itu bahasa asing, bukan bahasa Arab. Sedangkan Al-Qur'an ini turun dengan bahasa Arab yang demikian jelas. Ya, Injil dan juga Taurat ketika itu tidak ditulis dalam bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Suryani kalau Injil. Ya, bahasa Suryani ini bahasa kuno, ya. Pengembangan dari bahasa Ibrani. Nabi berbahasa dengan bahasa Arab. Masih ada upaya-upaya lain yang mereka lakukan ya untuk menghalangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang, di antaranya mereka menyewa para penyanyi. Ya, bikin konser. Penerang ngaji, yo konser. Kemudian juga melakukan intimidasi, siksaan. Ini insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, ikuti terus kajian ini insyaallah tiap hari Senin kita akan terus kaji bagaimana sejarah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.